anime bagus ini emang ada yang nonton? Ibu-ibu yang nonton anime ini kan. Breaking, Natsume Book of Friends Season 7 announced. Gila, hampir 10 tahun apa ya? Sebentar. Ini gua Natsume terakhir kali itu 2016 apa ya? Natsume Yujin Cho itu terakhir kali gua lupa 2016 kayaknya sih. Yang terakhir season 6. Jangan ini, gua jadi penasaran cuy. Pokoknya Zoku itu season 2. Sun season 3. Oke. Gue memang terakhir kali nonton season 6. Cuma gue lupa season 6 nya itu kapan kan go. Season 5 nya aja 2016. Oh 2016 berarti. Oke. Berarti yang terakhir itu 2017 dong. Itu juga 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu loh. Dan akhirnya juga produsernya inget ya. Dilanjutin lagi nih ya kan. Yang ke tanggal ini ke movie ya. Ya, sequelnya apa lagi? Sici artinya apa? 7 kan? Dilanjutin lagi studionya. Oke, ya studio suka ya. Pindah dari Brain Base berarti. Story, genre sama ya kan? Mana tadi postingannya? Oh ini, wih gue langsung dapat. Emang ada yang nonton? Ya, gue akuin ini anime bagusnya keren banget ya. Salah satu best anime yokai yang pernah gue nonton selain Nurarihyon maupun juga Tokyo Raven gitu di masa lalu gitu. Nah ini sampai dapat berseason-season gitu kan. Wow, berarti ini bagus. Kamiya Hiroshi ini bos, seiyunya Shenlong dong gitu. Yang jadi masalah adalah anime kayak gini penontonnya paling udah apa-apa ya. Gue ini udah apa-apa ya. Ibu-ibu yang penonton baru yang mana ada. Mereka mending nunggu isekai. Emang ada nonton Natsume Yujin Cho untuk ibu-ibu generasi baru, generasi sekarang. Dikit bos. Lu tahu warnanya Vinland Saga Kingdom ya. Mereka juga males nonton karena belum nonton dari awal ya. Ibu generasi baru ya kan ngerti One Piece dari TikTok kan. Anime Natsume Yujin Cho dikit yang bahas di TikTok, enggak serame anime-anime shonen yang lain gitu. Jadi ya gue sih bersyukur aja ya animenya dapat season 7 kan. Sebelumnya ada yang nanya juga, ada yang pernah tapi kayaknya 4 tahun lalu deh bang, Natsume season 7 kapan? Ya enggak tahu ya kan, emang ada ya kan? 4 tahun kemudian lu dapat juga konfirmasinya. Pertanyaannya lah, berarti tayangnya tahun depan the real nunggu 7 tahun untuk dapat season berikutnya. The real boss nunggu 7 tahun. Anak lu kalau lahirnya 2017, sekarang dia udah SD dan lu baru nonton lagi lanjutan Natsume Yujin Cho. Tapi anime ini rekomen banget. Oke, okay, thank you for watching guys.